Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobatku semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini jumpa lagi sama Pak De Bakul Bakso Keliling yang baik hati dan tidak sombong, akan review alur film laga TV series kolosal yang berjudul Jaka Tingkir yang dirilis sekitar tahun 2000-an. Mari kencangkan sabuk celananya dan jangan lupa segelas kopi hangatnya dan bakso daging yang super lezat, biar lebih asik lagi nyimak alur filmnya. Dan yang belum subrek, disubrek dulu ya, biar Pak De tetap semangat untuk review alur filmnya. Oke sob, mari kita simak ceritanya. Capcu sob. Kisah berawal dari kedatangan Jaka Tingkir dan Dadung Awuk ke desa Nusa Ungu. Ketika mereka berdua sedang berjalan untuk memasuki desa itu, tiba-tiba ada seorang kakek tua yang sedang terluka dan meminta pertolongan karena sedang dikejar-kejar oleh para penjahat yang ternyata anak buahnya Tuan Adipala yang terkenal sangat sadis dan jahat, dialah Tuan Tanah Nusa Ungu. Lalu Jaka Tingkir dengan mudah dapat menghajar para penjahat itu hingga babak belur dibuatnya dan lari ketakutan. Yang menyuruh majikan kami, Tuan Tanah Nusa Ungu. Cerita berlanjut, Jaka Tingkir dan Dadung Awuk yang sedang mampir di sebuah warung dikagetkan dengan kedatangannya Ki Pandir dengan anak buahnya yang langsung membuat kekacauan di warung itu hingga para pengunjungnya pada lari ketakutan. Sementara Jaka Tingkir dan Dadung Awuk yang melihat kedatangan pria itu sama sekali tidak menghiraukannya, hingga membuat Ki Pandir sangat marah dan menganggap remeh Jaka Tingkir. Sampai akhirnya keributan pun terjadi dan Dadung Awuk sengaja memancing anak buahnya Ki Pandir untuk bertarung di luar warung itu. Sementara Ki Pandir yang merasa dianggap sepele sama Jaka Tingkir sangat marah dan kesal, langsung menyerangnya dan pertarungan pun terjadi. Cepat, Bet. Hei, Kisana. Berapa nyawa Kisana? Memang saya tidak mempunyai nyawa banyak. Pertarungan terus berlanjut antara Jaka Tingkir dan Ki Pandir, sementara Dadung Awuk terlihat sedang dikeroyok oleh beberapa orang anak buahnya Ki Pandir. Akan tetapi Dadung Awuk dengan ilmu silatnya serta jurus-jurus konyolnya berhasil membuat para anak buahnya Ki Pandir beberapa kali terkena serangannya Dadung Awuk dan berhasil menghajarnya hingga anak buahnya Ki Pandir babak belur dibuatnya. Sementara Jaka Tingkir sedang bertarung menghadapi Ki Pandir, terlihat keduanya saling serang adu ilmu kekuatan. Jurus demi jurus terus dikeluarkan Ki Pandir untuk bisa mengalahkan Jaka Tingkir. Ketika mereka berdua sedang bertarung, tiba-tiba muncul seorang wanita yang sangat cantik, membuat Jaka Tingkir dan Dadung Awuk terlihat kaget. Dan seperti biasanya, si Dadung langsung melotot matanya kalau melihat yang bening-bening, dan ternyata wanita itu adalah Putri Kencana, anaknya Tuan Adipala, penguasa desa itu. Dan terjadilah pertarungan antara Putri Kencana dan Jaka Tingkir. Putri Kencana terlihat terus menyerang Jaka Tingkir, tetapi kali ini Putri Kencana dibuat tidak berdaya dan terkena pukulannya Jaka Tingkir. Lalu Putri Kencana segera pergi dari tempat itu diikuti Ki Pandir dan anak buahnya, hingga membuat Jaka Tingkir dan Dadung Awuk jadi penasaran dengan Putri Kencana. Saya mau cantik.
Ya. Setelah kejadian itu, Jaka Tingkir dan Dadung Awuk yang penasaran mencoba mencari keterangan dari Kituram, si pemilik warung itu. Apa sebenarnya yang sudah terjadi di desa Nusa Ungu? Lalu dengan sedikit ragu dan rasa takut, Kituram menceritakan apa sebenarnya yang dialami para penduduk desa. Jaka Tingkir yang mendengar cerita Kituram sangat kaget mendengarnya. Oleh mereka, dan hasilnya pun harus diberikan pada mereka. Kalau tidak, akan kena hukum. Jaka Tingkir yang masih berada di warungnya Kituram dan sedang memperbaiki warungnya, kedatangan Kisunu, salah satu anak buah kepercayaannya Tuan Adipala. Kisunu memperingatkan Jaka Tingkir agar segera pergi dari desa itu dan tidak membuat kekacauan. Akan tetapi Jaka Tingkir sama sekali tidak terpengaruh dengan ancamannya Kisunu. Jaka Tingkir tetap ingin menemui Tuan Adipala. Tidak, saya minta segera tinggalkan desa ini. Kami tidak menerima pengacau di sini. Cerita berlanjut di mana terlihat di rumah Tuan Adipala sedang kedatangan Kisunu yang melaporkan pertemuannya dengan Jaka Tingkir. Kisunu sangat yakin dan bisa merasakan kalau Jaka Tingkir bukan orang sembarangan dan mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Sementara Tuan Adipala yang mendengar laporannya Kisunu malah terlihat sangat senang dan tertarik untuk mengangkat Jaka Tingkir sebagai menantunya. Dan sekaligus menyuruh Kisunu untuk segera mengundang Jaka Tingkir ke rumahnya. Sementara di sisi lain Putri Kencana terlihat sedang termenung ketika dihampiri Tuan Adipala ayahnya. Putri Kencana hanya tersipu malu ketika mendengar Jaka Tingkir disebut ayahnya dan akan mengundang untuk datang ke rumahnya. Rupa-rupanya Putri Kencana mulai ada perasaan lope-lope kepada Jaka Tingkir. Mengundang dia bertemu dengan ayah ya? Tidak mau. Kenapa? Tidak mau saja. Di malam harinya terlihat Jaka Tingkir dan Dadung Awuk serta Kituram yang sedang asik ngobrol dan ngopi serta menikmati wifi gratisnya. Kituram banyak bercerita semua kejadian yang dialami para penduduk desa itu. Lalu Jaka Tingkir mengatakan kalau Kisunu telah datang tadi siang untuk mampir ke warungnya Kituram. Kituram yang mendengar nama Kisunu tentu saja sangat kaget dan memperingatkan Jaka Tingkir dan Dadung Awuk untuk segera pergi meninggalkan desa itu karena akan sangat berbahaya bagi keselamatan mereka berdua. Ketika mereka sedang asik bercerita, tiba-tiba Ki Pandir dan anak buahnya datang dan mengundang Jaka Tingkir untuk datang ke rumahnya, Tuan Adipala. Kituram yang mendengarnya menjadi sangat khawatir dan ketakutan. Sana, Kisana Turam, apa nggak salah dengar tuh? Katanya kami diundang Tuan Adipala. Aneh. Aduh, saya cuma berpesan. Hati-hati. Di sisi lain, di kediamannya Tuan Adipala terlihat seorang wanita tua yang sedang mengendap-endap menuju rumahnya Adipala. Akan tetapi tiba-tiba Putri Kencana datang hingga membuat wanita itu kaget karena melihat Putri Kencana. Ketika mereka berdua sedang ribut-ribut, muncul Kisunu untuk melerainya. Sementara Putri Kencana yang mendengar niat wanita itu ingin membunuh Adipala ayahnya sangat marah dan ingin menyerang wanita itu. Tetapi wanita itu segera pergi dan tidak mau meladeni Putri Kencana. Lalu wanita itu menyampaikan tantangan kepada Tuan Adipala untuk menemuinya di hutan larangan. Putri Kencana yang penasaran karena melihat wanita itu dan tahu namanya lalu bertanya kepada Kisunu. Akan tetapi Kisunu berusaha untuk menghindar dan pergi meninggalkan Putri Kencana. Dia juga mengenal namaku. Oh, dia bukan siapa-siapa Gusti Putri. Sekarang kembalilah ke kamarmu. Paman akan berjaga-jaga. Cerita berlanjut di mana Kisunu sedang melaporkan kejadian tadi malam yang dialaminya dan menyampaikan tantangannya wanita tua itu yang bernama Nyi Ima. Sementara Adipala yang mendengar nama itu sangat kaget dibuatnya karena ternyata Nyai Ima masih hidup. Adipala sangat gelisah karena takut Putri Kencana
mengetahui rahasia yang selama 15 tahun disembunyikannya. Lalu Kisunu menyarankan agar Adipala segera memenuhi tantangannya Nyi Ima dan menyelesaikannya. Aku tidak peduli lagi dengan orang itu. Kalau dia datang, kau temui saja Ki. Aku akan ke hutan larangan. Sementara itu Jaka Tingkir dan Dadung Awuk yang sedang berada di warungnya Kituram sangat kaget karena menerima laporan bahwa Tuan Adipala yang sedang pergi ke hutan larangan untuk memenuhi tantangannya Nyi Ima. Jaka Tingkir yang belum mengerti apa sebenarnya yang sedang terjadi lalu bertanya kepada Kituram. Lalu Kituram menceritakan rahasia selama 15 tahun disembunyikannya. Usut punya usut, ternyata Putri Kencana adalah anaknya Nyi Ima. Dan Tuan Adipala adalah pembunuh dari ayahnya Putri Kencana dan merebut kekuasaan di desa itu. Dan merawat Putri Kencana sebagai anaknya, dan Putri Kencana sama sekali tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya. Jaka Tingkir yang mendengarnya segera pergi menuju hutan larangan. Apa? Sebenarnya dia anaknya Ima. Anaknya Ima. Di sisi lain terlihat sedang terjadi pertarungan yang sangat seru antara Nyi Ima dan Tuan Adipala. Sementara itu Putri Kencana terlihat sedang resah karena ayahnya tidak terlihat. Lalu Putri Kencana mencoba bertanya kepada Kisunu. Ketika mereka sedang berbincang, tiba-tiba Dadung Awuk muncul dan membuat Putri Kencana dan Kisunu sangat kaget karena melihat kedatangan Dadung Awuk. Sementara Jaka Tingkir tidak terlihat bersamanya, lalu Putri Kencana bertanya kepada Dadung Awuk, di mana keberadaan Jaka Tingkir. Dadung Awuk yang mendengar pertanyaan Putri Kencana lalu menjelaskan semua yang sedang terjadi antara Tuan Adipala dan Nyi Ima yang sedang bertarung di hutan larangan. Kisunu yang mendengarnya tentu saja sangat kesal kepada Dadung Awuk, sementara Putri Kencana yang mendengar penjelasan dari Dadung Awuk dan telah mengetahui siapa sebenarnya Nyi Ima, dia sangat marah dan segera pergi menuju ke hutan larangan. Kalau dia aja nggak percaya, silahkan pergi ke hutan larangan, buktikan sendiri, ayo. Pertarungan terus terjadi antara Nyi Ima dan Adipala. Terlihat keduanya mempunyai ilmu yang cukup tinggi. Mereka saling serang adu ilmu kesaktian. Jurus demi jurus telah mereka keluarkan untuk saling mengalahkan. Sementara itu Adipala sempat dibuat kerepotan dengan kesaktiannya Nyi Ima. Adipala terlihat berusaha untuk meladeni kesaktiannya Nyi Ima. Dengan tongkat saktinya Nyi Ima terus berusaha untuk melumpuhkan Adipala. Akan tetapi rupanya Nyi Ima bukan tandingannya Tuan Adipala hingga Nyi Ima terlempar terkena serangannya Adipala. Untung saja Jaka Tingkir datang dan segera menangkap tubuhnya Nyi Ima yang terluka parah. Sementara itu Adipala sangat terkejut ketika tiba-tiba Putri Kencana menyerangnya. Terlihat Putri Kencana sangat marah dan bernafsu untuk membunuh Adipala karena ingin membalaskan dendam ayahnya yang ternyata sudah dibunuh Adipala. Dengan kesaktian yang dimilikinya, Putri Kencana terus menyerangnya. Sementara Adipala berusaha untuk menghindari setiap serangannya Putri Kencana. Karena Adipala masih merasa Putri Kencana adalah anaknya. Akan tetapi Putri Kencana sudah tidak memperdulikannya. Dia terus menyerang Adipala dengan pedangnya. Akan tetapi Adipala bukan tandingannya Putri Kencana. Hingga akhirnya Putri Kencana terdesak. Lalu Adipala segera pergi meninggalkan tempat itu. Putri Kencana yang telah mengetahui bahwa Nyi Ima adalah ibunya sangat marah dan terpukul karena harus kehilangan ibunya yang baru ditemuinya. Ibu, saya berjanji. Ibu, jangan pergi, Ibu. Singkat cerita, Jaka Tingkir yang sangat kesal akhirnya menantang Adipala
dan pertarungan pun terjadi sangat sengit antara Jaka Tingkir dan Tuan Adipala. Mereka terlihat saling serang adu ilmu kesaktian. Jurus demi jurus telah mereka keluarkan dengan keris saktinya. Tuan Adipala terus menyerang Jaka Tingkir. Sementara itu Jaka Tingkir berhasil mematahkan setiap serangan yang dilancarkan Adipala. Hingga akhirnya Adipala harus mengakui kesaktian Jaka Tingkir dan terkena ilmunya Jaka Tingkir. Lalu Jaka Tingkir meminta Tuan Adipala untuk segera bertobat. Ketika Jaka Tingkir akan pergi meninggalkan tempat itu, Adipala berusaha untuk menyerang Jaka Tingkir. Akan tetapi tiba-tiba Putri Kencana datang dan langsung meninabobokan Adipala untuk selamanya. Dan film pun bersambung. Sudah sepantasnya kita berterima kasih kepada Tuan Joko Tingkir karena kita bisa memulai hidup baru. Oke sobat semuanya, terima kasih yang sudah nonton alur filmnya. Semoga terhibur. Mohon maaf apabila saya banyak kekurangan ataupun kesalahan kata-kata. Semoga dari tayangan ini kita bisa mengambil hikmahnya. Dan jangan lupa yang belum subrek, seperti biasa di subrek dulu ya, biar Pak D tetap semangat untuk review alur filmnya. Dan tidak lupa sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari perawan yang paling cantik sekali. Ya. Ayo Den.